Video tukang bakso motor keliling diduga pura-pura jatuh viral di media sosial. Video tersebut diunggah oleh akun Facebook Nisa Anissa pada hari Kamis 3 Februari 2022. Dalam video rekaman CCTV itu, terlihat seorang pedagang bakso keliling yang menaiki motor. Pedagang bakso itu melintas di sebuah perkampungan padat. Saat sampai di sebuah tikungan, pedagang bakso yang mengenakan jaket coklat itu memperhatikan suasana sekitar. Ia lalu memelankan laju motornya dan langsung menjatuhkan motor dan badannya. Ember berisi bakso miliknya yang diletakkan di atas gerobak belakang pun ikut jatuh. Pedagang yang jatuh dengan posisi terlentang sempat juga membalikkan embernya supaya isian ember semakin berceceran. Kemudian, pedagang itu pun terlihat tak sadarkan diri. Warga yang melihat kejadian ini pun langsung menghampiri pedagang bakso tersebut untuk menolongnya.